sebagai tausiyat yang menjadi pandangan resmi bagi majma' tersebut. Maka itulah hasrat yang menunjukkan atas. Jadi dibahaskan oleh kita sebelum dikeluarkan, kerana sifat kita sebagai sebuah parti politik bukanlah sama dengan apa yang boleh dilaksanakan oleh jabatan-jabatan mufti yang ada di dalam negara ini. Tapi ia belum dapat dilaksanakan kerana kekangan masa. Dan kemudian yang kedua adalah sesi bersama masyarakat awam yang seperti dihasilkan oleh pembahas dan pemaham tadi. Dibuat seminar hukum Islam semasa barangkali yang bertujuan untuk mengangkat pemikiran umat supaya umat itu mendekati pembahasan fiqh, pembahasan hukum, pembahasan pemikiran Islam dalam seminar-seminar yang menunjukkan kepimpinan yang ada pada Dewan Ulama PAS Pusat kepada masyarakat Islam di Malaysia ini secara seluruhnya. Jadi insyaAllah perkara tersebut akan diteliti oleh kepimpinan Dewan Ulama PAS yang pusat yang ada ini untuk dilaksanakan. Tetapi dalam masa yang sama, saya mengharapkan tuan-tuan tidak hanya memandang ke hadapan, mengharapkan Dewan Ulama PAS Pusat melaksanakannya, tetapi Dewan Ulama PAS Negeri, Dewan Ulama PAS Kawasan yang akan ditubuhkan perlulah kembali meneliti segala perkara yang telah diwujudkan, yang telah menjadi cita-cita kita sebelum ini. Saya sebut satu contoh. Zaman Ustaz Khairuddin Takdiri menjadi setiausaha Dewan Ulama PAS, 2-3 kali disebut dalam ucapan yang dikemukakan oleh ketua, satu kawasan, satu tok guru. Satu kawasan, satu tok guru. Disebut dalam. Jadi perlu tuan-tuan sambung untuk meneliti perkara-perkara sebelum ini, kerana kepimpinan ini adalah suatu perkara yang bersifat kolektif, bukan sahaja suatu perkara yang dibawa oleh pemimpin di hadapan dan kita hanya berterusan ini menjadi pengikut. Tapi kita juga perlu melakukan aktivisme di peringkat kita, dan negeri-negeri perlu sentiasa pandang memandang kepada negeri yang lain. Dalam bahasa Inggeris digunakan perkataan benchmarking. Kita sentiasa perlu meletakkan tanda emas. Saya menguruskan pentadbiran keahlian. Saya sebutkan beberapa negeri yang pada saya ada rekod keahlian Terengganu, Pahang, Perak. Bukan bermakna negeri yang saya tak sebut tu tak ada, tetapi ini negeri-negeri yang secara peribadi saya peneliti dan saya melihat ada rekod. Setiap kali mesyuarat Dewan Ulama PAS Pusat, Ustaz Yub daripada Perak tak pernah gagal untuk menghantar email laporan Dewan Ulama PAS Negeri. Dan tanpa gagal, Terengganu antaranya yang akan menghantar buku laporan Muktamar Dewan Ulama PAS Negeri untuk rekod simpanan dan Muktamar Dewan Ulama PAS Pusat. Jadi kita tidak boleh selama-lamanya mengatakan kenapa tak hantar sebab tak diminta. Kita sendiri patut memahami dan mengerti di mana positioning kita dalam struktur pentadbiran Dewan Ulama sebagai suatu entiti yang ada peraturannya, ada sistem, dan sistem itu paling mudah boleh diteliti dalam perlembagaan, dan kepahaman kita kepadanya yang menyebabkan kita boleh memperkasakan entiti kita. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak merangsang kita semua. Jadi saya serahkan cabaran kepada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah muktamar depan kita tidak akan bicara lagi tentang soal pindaan perlembagaan untuk menubuhkan Dewan Ulama PAS Kawasan. Tetapi muktamar depan adalah cabaran untuk melihat penubuhan Dewan Ulama PAS Kawasan di kawasan-kawasan tuan-tuan sekalian. Boleh atau tidak? Boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ittaba amma ba'du. Khatib yang berbahagia, sahabat selaku pengerusi tetap, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat, yang baru dan yang lama,
semua para perwakilan, para pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pembahas-pembahas yang telah berjaya meluahkan isi kandung perbahasan yang semua sekali memberi gambaran sayang kita kepada perjuangan kita dan parti kita. Terutamanya apabila kita membincangkan isu ta'awun siasi yang umum kita melihat semacam ada dua nada yang minta berwaspada. Mengapa dia minta? Kerana dia sayang kepada parti, dia sayang kepada perjuangan. Bukan dia tak bersetuju. Begitu juga yang mencadangkan supaya ta'awun siasi ini diteruskan, diperkasakan semata-mata untuk kita semua melihat agenda parti kita, perjuangan kita akan sampai ke Putrajaya dan bukan sekadar sampai, paling tidak kita dapat melonjakkan Islam yang hari ini kita lihat Islam yang ada ini menjunam tinggi. Paling tidak kalau kita bentuk strategi yang mantap yang telah diputuskan ini, kita laksanakan dengan baik, InsyaAllah ada giliran untuk kita berada di Putrajaya dan kita membawa Islam, dan tentunya Islam di zaman itu melonjak lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada pada hari ini. Takbir! Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, memang bila kita bercakap perjuangan Islam, kita tidak mahu melihat perjuangan kita sentiasa menjadi penghantar. Semua hati-hati kecil kita, kita nak supaya apa yang kita perjuangkan ini akan menjadi kenyataan. Kita sebut daulah Islamnya, kita sebut al-adalatul Islamnya, kita sebut al-hukumatul Islamnya, al-iktisad al-Islami, al-ta'lim al-Islami, dan banyak lagi benda-benda yang lain yang kita sebut. Pasti semua dalam kalangan kita, kita nak lihat ianya menjadi realiti di dalam negara kita, ataupun ianya akan dipimpin oleh sebuah kerajaan Islam, iaitulah kerajaan yang sama-sama kita bina ini. Perhadirin sekalian, di dalam Majlis Syura Ulama, kebetulan saya masih diberi amanah untuk memegang setiausaha Majlis Syura Ulama, dan yang diberi tugas untuk menulis kertas-kertas, termasuk kertas yang menyentuh ta'aluf siasi, ta'awun siasi, tafahum siasi. Bila kita lumatkan, para hadirin hadirat sekalian, perlu kita ingat ta'awun siasi yang kita bentuk bersama dengan UMNO dan bersama dengan parti-parti yang lain termasuk di Sabah dan Sarawak, yang kita sentiasa mengorak langkah mengajak masyarakat supaya memahami perjuangan kita, perjuangan Islam. Walaupun mereka tidak memberi sokongan dengan cara bersama-sama dengan kita, namun apa yang kita harap, kalau mereka memahami perjuangan kita, mereka tidak akan bermusuh dengan kita. Yang terbaik-baiknya, kalau mereka bersama-sama dengan kita dalam agenda ta'awun siasi ini, satu hari Allah membuka pintu hati mereka bersama-sama dengan kita dan menjadi realiti di dalam perjuangan kita, yang kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila kita gerakkan agenda ta'awun siasi sebagaimana yang disebut di dalam ucapan
Al-Murshidul Am. Pegawai-pegawai kita di pejabat agung bertungkus lumus untuk memasukkan senarai ahli-ahli baru di dalam jemaah kita yang sangat ramai, yang tidak pernah lagi berlaku di dalam sejarah perjuangan kita sebelum daripada ini. Ini menunjukkan rahmat, menunjukkan ada hubungan di antara pejuang Islam di dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit. Allah mencaturkan hati di dalam negara kita. UMNO tersungkur. Dia iktiraf. Dia sebut. Dan ramai pimpinan-pimpinan mereka sebut. Di hadapan saya, di hadapan Dr. Khairuddin, waktu kami di Parlimen, dia mengatakan hikmah yang besar, UMNO ini tersungkur kalah. Ramai di kalangan mereka, sembilangan besar. Dia mengatakan, menjadi hikmah yang besar UMNO ini kalah tersungkur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita juga menghadapi tamparan yang hebat di dalam pilihan raya baru-baru ini. Ketika kita menyebut kita akan menguasai 50 kerusi parlimen, 60 kerusi parlimen, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita hanya 18 kerusi parlimen. Yang menyebabkan berlakunya persefahaman untuk kita bekerjasama dalam bidang politik. Dan bila kita sebut ta'awun siasi ataupun ta'aluf siasi, para hadirin hadirat sekalian, kita buka dalam kitab fiqh, kita akan bertemu ta'awun siasi, tafahum siasi, ta'aluf siasi, yang membawa erti perjuangan Islam bersama-sama dengan kumpulan yang lain. Para hadirin, kalau kita bilang kumpulan yang lain di dalam negara kita, kita nak bertahaluf dengan siapa? Kita PAS. Kita bilang kumpulan lain nak bertahaluf dengan DAP. Kita nak bertahaluf dengan PAS. Ini saya bilang parti yang ada di Malaysia. Kita nak bertahaluf dengan MIC secara direct. Nak bertahaluf dengan gerakan. Nak bertahaluf dengan siapa? Para hadirin, kumpulan parti yang ada yang perlu kita kena ingat, yang terbaik untuk kita bertahaluf, yang paling berkesan, yang paling berstrategi, iaitulah UMNO, Barisan Nasional. Lain daripada itu, lebih teruk, lebih dahsyat. Sebagaimana sebelum daripada ini, dulu orang cakap UMNO, Barisan Nasional teruk, menyelewit. Bila naik PH, lagi dahsyat, lagi teruk. Dan alhamdulillah, parti yang kita bawa wadah ad-da'wah, kita parti politik, kita parti dakwah, kita parti tarbiyah. Bila kita dapat bawa agenda dakwah kepada rakan-rakan di luar daripada kerangka kita, kita berceramah di tepi rumah UMNO, dia lari. Dan tidak pernah kita menyampaikan ucapan didengari oleh ahli-ahli UMNO kecuali beberapa kerak. Hari ini bila kita berta'awun siasi dengan mereka, alhamdulillah, pengalaman saya yang acak kali, kerap kali berceramah dengan rakan-rakan daripada UMNO di Jeli, Kelantan. Saya berceramah dengan pimpinan di Jeli. Saya acak kali berceramah di Jeli, dengan maaf saya sebut. Kalau sebelum daripada ini dihadiri oleh 500 orang, saya rasa lama. Tapi lepas daripada kita buat ta'awun siasi, alhamdulillah, yang bersama-sama di dalam program ceramah kita, yang kita boleh menyampaikan mesej Islam, dakwah Islam ini, alhamdulillah, macam-macam angka yang disebut oleh rakan-rakan, yang mereka sebut tidak kurang daripada 3,000 orang, ada orang sebut tidak kurang daripada 5,000. Dan waktu itu kalau ada rakan-rakan daripada Jeli, dia ingat berapa jumlah derma yang dikutip pada malam itu.
Dan yang menangis, yang saya rasa nak menangis, yang duduk dekat, yang duduk di depan, kumpulan yang pakai sombong. Ramai duduk depan. Kalau takbir, suara ini lebih kuat daripada orang lama yang menonton. Dia tak lebih kuat. Perhatikan, saya bukan nak sebut isu itu, tapi nak sebut inilah dia agenda parti kita, parti dakwah yang kali ini diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampaikan dakwah. Tadi disebut supaya kita berhati-hati. Para hadirin hadirat sekalian, di segi organisasi parti kita, kita lebih mantap daripada UMNO, daripada parti-parti yang lain. Kita ada sayap, kita ada dewan ulama, dan kita ada ayah yang lebih tinggi daripada ahli jawatan kuasa pusat, iaitulah Majlis Syura Ulama yang menentukan hala tuju parti kita, yang menentukan pergerakan strategi antara parti kita dengan semua parti-parti yang lain. Kita dikawal selir oleh Majlis Syura Ulama. Perhatikan ini, jangan bimbang. InsyaAllah kita tidak akan ditipu oleh sesiapa, dan kita kena husnuzan dalam perkara ini. InsyaAllah rakan-rakan kita ini, apabila kita perkenalkan dengan Islam dalam tempoh pakatan kita, InsyaAllah mereka tidak akan mengkhianati kita, dan kita tak akan mengkhianati mereka. Dan kita kena sentiasa iringi dengan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala satukan hati-hati umat Islam di dalam negara kita, supaya teras politik yang ada dalam negara kita adalah teras kepimpinan Melayu beragama Islam. InsyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan dalam agenda ta'awun siasi ini. Dan saya mengucapkan syabas kerana hari ini kita menerima sebulat suara usul yang dibawa oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Takbir! Para hadirin hadirat sekalian, saya nak menyentuh isu yang lain. Yang pertama berkenaan dengan perwakilan daripada sahabat-sahabat paham yang sangat bernas, yang menyentuh masalah penyelidikan di dalam PAS. Para hadirin sekalian, kita di dalam Dewan Ulama PAS Pusat, kita ada IKIS, Institut Kajian Islam dan Strategi, yang diberi amanah kepada ANA sendiri untuk menjadi pengerusi, dan ANA dengan kemampuan yang terhad mempengerusikan lajnah ini. Dan alhamdulillah kita berjaya mengeluarkan kertas-kertas yang sangat ilmiah. Saya sebut sangat ilmiah kerana jawatan kuasa yang ada di bawah lajnah ini seramai 16 orang. Mereka yang memegang sijil PhD, yang menjadi pensyarah-pensyarah, ada pensyarah kanan di universiti-universiti yang ada, yang mengeluarkan kertas ini mengikut metodologi yang sangat profesional. Saya nak sebut kertas-kertas kerja yang telah siap kita keluarkan, telah pun kita onlinekan. Apa yang saya nak sebut di peringkat negeri terutamanya, tolong jayakan program perturunkan ilmu ini kepada semua para alim ulama yang berada di peringkat dewan-dewan selepas daripada ini, dewan ulama di kawasan-kawasan. Dan di peringkat kawasan, kalau boleh anjurkan seminar, bincang kertas ini. Terhadirin, kertas yang sangat ilmu. Saya sebut sebagai contoh, bahawa ini kita buat kajian berkenaan dengan Bitcoin. Barangkali ramai kalau tanya, apa benda Bitcoin? Apa hukum kalau kita menggunakan kaedah Bitcoin dalam banyak urusan online yang kita buat? Dan dibincang masalah jual beli online, dan benar-benar membabitkan Bitcoin.
perhatiin. Tolong. Sebab kadang-kadang bila kita mengajar kitab-kitab fiqh, mari dalam bab buyuk, mana-mana kitab fiqh kalau kita betul, kita tak akan bertemu dengan bikamil. Nanti kita nak mantapkan pengajaran kita ilmu, kita perlu tahu macam mana dia punya batas sempadan dia, macam mana dia punya kaedah dia, supaya saya sebut benda ni, supaya Dewan Ulama kita nanti, kerana di kawasan kita akan dinamakan Dewan Ulama, kita mengerahkan seramai mungkin ahli-ahli Dewan Ulama, dan biarlah Dewan Ulama ini benar-benar mantap. Bila sebut Bitcoin, yes, dia nampak dalam kepala dia apa benda Bitcoin, macam mana pengurusan dia, daripada mana asal benda ini, ha? Dan boleh disebut waktu kita mengajar. Bila kita sebut benda-benda yang baru, mu'asir, waktu kita mengajar, insyaAllah orang yang dengar ini semakin lama semakin ramai, semakin lama semakin ramai, kerana ada sesuatu yang baru. Cuma jangan pula jadi bila ada orang tanya, dah ustaz, mana Bitcoin, mana? Kita pun jawab, Bitcoin itu menatai apa? Banyaknya lah. Ha, maknanya biar kita ikut macam-macam perkembangan sekarang. Kita dah siapkan Bitcoin, dah ada satu kertas yang sangat ilmiah. Kita dah ada isu yang berkaitan dengan amalan dan perayaan antara kita dengan masyarakat non-muslim yang lain. Kita dah siap pada hadirin setahun lebih kertas. Hari ini cibu masalah buka puasa di gereja, buka puasa dalam dikit siap. Saya ada kalanya saya jual, atau kata lagu mana, buka puasa di gereja Kristian. Dia kata sesah, pokok sesah. Okey, tak apa. Saya tanya, bapa sesah? Maknanya kalau kita kata tak boleh, apa hujah? Siti. Sebab Islam aja kita kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi bila mari isu macam ni, duduk main jawab, kuat-kuat tu sesak, sesak. Baik, itu tadi sedikit sedutan ucapan penggulungan Muktamar Dewan Ulama PAS ke-58 yang ketika ini sedang berlangsung di Wisma Belia, Kuantan, Pahang, dan ketika ini masih lagi berlangsung ucapan penggulungan berkenaan. Dan selain itu, sebentar tadi telah pun berlangsungnya pembentangan usul daripada Dewan Ulama PAS Pusat yang disampaikan oleh Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat iaitu Muhammad Asri Mat Daud. Dan antara intipati usul berkenaan adalah berkisar mengenai ta'awun siasi yang katanya diperlukan untuk mengukuhkan syiar Islam kerana keperluan mendesak ketika ini. Dan Dewan Ulama juga menggesa ta'awun siasi menjadi rujukan dan panduan penting dalam strategi semasa PAS dalam menyatupadukan ummah. Selain itu, perlu diwujudkan garis panduan ta'awun siasi bagi menjadi rujukan seragam untuk dilaksanakan di semua peringkat parti. Ta'awun siasi juga menjadi dasar dalam agama Islam dan tuntutan syariat Islam, dan juga perlu wujud persefahaman dalam hal menegakkan keperluan Islam. Dan usul berkenaan telah pun diterima sebulat suara oleh 680 perwakilan Dewan Ulama PAS hari ini. Usul berkenaan bakal dibawa kepada ke Muktamar Tahunan PAS ke-65 yang akan bermula esok untuk dijadikan sebagai hala tuju perjuangan parti. Dalam perkembangan lain, apa yang boleh saya kongsikan kepada anda, Ahli Parlimen Pasir Putih iaitu Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh dipilih mengetuai Dewan Ulama PAS Pusat bagi sesi 2019 ke 2021 menggantikan Datuk Dr. Mahfuz Muhammad. Dan Dr. Mahfuz yang mengetuai sayap parti itu sejak 2 penggal lalu tidak mempertahankan jawatannya bagi memberi laluan kepada muka baru mengemudi Dewan Ulama PAS Pusat ketika ini. Dan Nik Muhammad Zawawi yang menang tanpa bertanding dibantu oleh timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Dr. Johari Mat dan Kenaik Petua Ustaz Khairul Muntanazar Islam bersama 12 ahli jawatan kuasa lain. Dan itu sahaja perkembangan yang saya boleh bawakan kepada anda ketika ini yang masih lagi berlangsung ucapan penggulungan daripada Dewan Ulama PAS Pusat ke-58 di Wisma Belia, Kuantan. Kami akan bawakan kepada anda siaran langsung esok untuk Muktamar Tahunan PAS ke-65. Saya Mazul Dhani dan juru kamera Amir Abdullah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Kemudian kita jangan sambung benda macam ni. Kadang-kadang di kalangan kita ni, bila mari benda ni, dia tu